Kalau kita bicara mengenai opsi hukum Jakarta, kita lihat dari aspek mana, karena banyak sekali aspek ya. Kalau dari aspek secara umum, kalau kita bicara korupsi itu ada dua basisnya. Pertama korupsi APBD, kedua karena korupsi perizinan. APBD orang banyak tahu, perizinan juga banyak kasus yang tangan KPK kan, misalnya kayak Bupati Buol itu kita tangkap karena dia jual izin untuk kebun. Di belakang ada konglomerat besar yang nggak tersentuh ketika itu kan. Jadi izin dan sekarang kan terkait dengan Podomoro ini kan juga kaitannya izin. Jadi dari dua itu sebenarnya kita kalau kita bicara APBD dulu ya. Di APBD itu prosesnya kan sejak era APBD perencanaan. Ya. Perencanaan itu dimulai dengan musrembang. Perencanaan dari awal. Nah, perencanaan APBD itu berangkat dari bawah. Dari bawah, ujungnya adalah terjadi proses hearing atau DPR, proses politik. Tapi awalnya adalah proses di eksekutif di bawah. Misalkan dari lurah, camat, dan sebagainya atas itu. Yang di kita sudah tahu ada yang namanya e-budgeting. Nah, itu yang sangat transparan. Pada proses itu, lah masyarakat bisa terlibat untuk mengusulkan proyek mana yang mau dibangun dan sebagainya disesuaikan dengan rencana visi misi calon ketika menjadi calon gubernur gitu, sampai di ujung transparansi menjadi sesuatu yang sangat mutlak ketika itu di mana publik harus ikut berpartisipasi kan ada tiga prinsip governance kan. Partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pada proses itu, yang penting transparan. Kedua tetap mengacu pada visi-misi gubernur dan RPJMN, yaitu visi-misi presiden. Biasanya pada saat itu tidak jarang adanya intervensi-intervensi pihak luar. Baik partai kah atau pemodal kah ketika terjadi proses pilkada. Pemain-pemain itu biasa bermain antara lain di awal ketika terjadi perencanaan. Kalau di tadi atau misalnya pada saat menyusun spek kayak gitu ya, kita tahu itu. Dan kalau kita lihat kasus yang ditangkap KPK itu Yasin Limpo itu kan dia menggunakan pengaruhnya untuk merencanakan proyek yang belum ada. Jadi pada saat perencanaan itu memang bisa banyak lubang-lubang permainan.